Alhamdulillah, wabarakatuh, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa jikata Nabi Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa taba'an mulia. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la walada wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu usani wa wafa'an. Rahayakum bi tahiyatil islamiyyah, tahiyatil tayyibatil mubarakah, tahiyatil adillah, tahiyatil ahli jannah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sampai pada bagian selanjutnya dari pembahasan tentang Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yakni bagian dari ujian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu kepada beliau, wa imaratu rahmatan lil mu'minin, dan kepemimpinan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah rahmat bagi orang-orang yang beriman. Satu kajian yang sangat bagus ditulis oleh Dr. Jarir bin Ahmad Al-Harizi tentang Al-Qabdul Ibn Sa'adi Li'amin Al-Mu'minin Umar bin Khattab. Bagaimana mungkin ekonomi penyelenggaraan negara dalam bidang ekonomi di masa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pada kesempatan sore hari ini, insyaAllah kita akan membahas beberapa bagian dari buku tersebut secara garis besarnya. Pada masa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, negara yang beliau pimpin jika dikonversi di masa sekarang menjadi sekitar 24 negara membentang dari Maroko dan Tunisia di barat sampai kemudian Pakistan dan Afghanistan di timur, Azerbaijan di utara sampai kemudian Sudan di selatan. Dan negara yang dipimpin oleh Sayyidina Umar bin Khattab mengalami satu perkembangan yang luar biasa dalam bidang ekonomi. Karena kemudian pengaruh beberapa hal seperti misalnya menaklukkan negeri Persia yang kemudian memberikan satu sumber pemasukan kepada negara yang jauh berlipat-lipat dibandingkan apa yang didapat pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maupun Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka mempelajari pengelolaan ekonomi pada masa Umar bin Khattab menjadi amat sangat penting untuk kita lihat sebagai sebuah contoh tentang bagaimana sebuah negara besar dengan sumber-sumber yang besar dan penduduk yang amat sangat banyak kemudian dikelola dengan baik. Pada masa Sayyidina Umar bin Khattab, sebagaimana masa kita sekarang dalam dasar-dasar ekonomi, kegiatan ekonomi meliputi produksi, konsumsi, distribusi, maupun moneter. Dan nanti beliau, Dr. Jarir bin Ahmad Al-Harizi, menambahkan satu unsur pembahasan yaitu tentang penanganan krisis. Studi kasus tentang tahun Ramadan. Tahun Ramadhan itu tahun kekeringan yang panjang yang terjadi pada tahun ke-16 hingga ke-18 Hijriah, di mana daerah Hijaz hingga Yamamah itu mengalami satu musim paceklik yang amat sangat keras sehingga mengakibatkan satu krisis ekonomi yang mengakibatkan parahnya keadaan penduduk pada masa itu. Yang pertama tentang produksi. Pada masa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, produksi didorong dengan amat sangat intens, di mana ditujukan ia pertama-tama untuk merealisasikan keuntungan seoptimal mungkin. Jadi Sayyidina Umar melihat sumber daya negara yang amat sangat luas itu harus dikelola dengan baik untuk menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran. Ketika kemudian pasukan kaum muslimin melakukan Persia, maka ada banyak wilayah-wilayah yang ditaklukkan itu berupa bumi-bumi yang subur, tanah-tanah yang amat sangat produktif. Apa yang dilakukan Sayyidina Umar? Ini ijtihad beliau, tidak sebagaimana apa yang kemudian dilaksanakan pada masa Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq, tanah-tanah pertanian
dapat itu kemudian dibagi-bagikan kepada pasukan yang berjihad. Pada masa Sayyidina Umar, dimulailah kemudian profesionalisasi utara. Pasukan yang berjihad itu diprofesionalkan dan mereka mendapatkan gaji setiap jalan dari negara. Sementara tanah-tanah dan berbagai macam harta rampasan perang yang kemudian didapat itu dikuasai oleh negara untuk kemudian diproduktifkan dan hasilnya kemudian yang dipakai untuk membayar gaji dan tunjangan para tentara tersebut. Karena Umar khawatir kalau kemudian para mujahidin itu diserai tanah-tanah yang ada di negeri Persia yang abad subur, maka mereka kemudian akan terpecah konsentrasinya dan tidak lagi produktif fokus dalam bidang garamnya. Maka Umar melelah tanah-tanah yang kemudian ada itu kepada para penyewa dan melakukan proses muzara'ah dengan Umar selaku wali negara. Muzara'ah artinya satu akad untuk bekerja sama, di mana tanah itu adalah milik negara tetapi yang menumbuhkannya adalah orang-orang yang menyewa dengan bagi hasil yang disepakati. Ini yang dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi ketika itu pasukan mujahidin diprofesionalisasi oleh Umar, dibangunkan kota-kota khusus untuk kamp mereka di mana mereka kemudian mengalami rotasi setiap 4 bulan. Tentara tidak boleh berperang di medan jihad dan berjaga rasa juga ribat lebih dari 4 bulan karena itu untuk menjaga kebaikan rumah tangga. Gara-garanya Sayyidina Umar bin Khattab pernah melewati sebuah rumah di mana kemudian dia mendengar seorang wanita, istri seorang pejuang mujahidin, kemudian bersyair bahwa andai bukan karena takut kepada Allah maka kerinduan yang amat sangat kepada suami dan kebutuhan biologis yang kemudian dirasakan bisa membuat ranjang itu terguncang karena kemudian perselingkuhan. Nah, maka Umar bertanya kepada putrinya, Sayyidah Hafsah radhiyallahu anha, "Wahai Hafsah, berapa lama wanita tahan ditinggal suaminya?" Kata Hafsah, 2 bulan. "Masa cuma 2 bulan?" kata Umar. "Iya, 3 bulan," kata Hafsah. "Masa cuma 3 bulan? Paling lama 4 bulan." Jadi kata Hafsah, paling lama tahan ditinggal suami itu 4 bulan. Maka kemudian plotting atau rotasi untuk pasukan yang berjalan di dalam Allah itu tidak boleh lebih dari bangunan. Mereka dibangunkan kota-kota khusus sebagai kamp militer. Yang pertama dibangun adalah Basra, yang kedua adalah Kufah, dan yang ketiga adalah Kustal, yang kemudian nanti namanya menjadi Tahira atau Kairo di Mesir. Ini adalah kota-kota militer. Jadi pada masa kota-kota produksi akan digalakkan, direalisasikanlah keuntungan itu seoptimal mungkin. Yang kedua, pada masa Sayyidina Umar bin Khattab, Umar mendorong kebijakan untuk merealisasikan kecukupan individu dan keluarga. Jadi bagaimana bekerja itu menjadi satu pilar negara. Orang yang menganggur itu kriminal. Jadi pengangguran itu sebuah tindakan kriminal. Tentu saja perlakuannya berbeda-beda. Sayyidina Umar bin Khattab pernah memperlakukan 3 orang yang sedang berada di masjid dengan cara yang berbeda. Tiga-tiganya sama, beribadah saja tugasnya setiap hari kerjaannya. Mereka membaca Al-Quran, mereka berzikir, mereka salat di dalam masjid. Lalu Umar bertanya kepada salah satu orang di mereka, "Apa yang kau lakukan di sini?" Orang pertama ini menjawab, "Wahai Umar bin Khattab, aku beribadah kepada Allah." Lalu Umar bertanya lagi, "Siapa yang menjamin kebutuhanmu?" Maka orang ini menjawab, "Allah subhanahu wa ta'ala memberi rezeki kepada siapapun yang dikandanginya." Oleh Umar, orang ini dibiarkan, tidak diapa-apakan. Karena orang kalau sudah jawab begitu, sebaiknya tidak ditutup lebih jauh. Orang kedua ditanya oleh Sayyidina Umar, "Kau ngapain di sini?" "Aku berpikir dan beribadah saya yang menunggungi." "Lalu siapa yang menanggung kebutuhanmu?" Kata orang ini, "Aku berbagi tugas dengan saudara ku, wahai Muhammad. Dia bekerja untuk mencukupi kebutuhan kami dan keluarga kami, sementara aku bertugas mendoakan supaya pekerjaannya sukses."
maka kata Sayyidina Umar, saudaramu itu lebih ahli ibadah daripada kamu. Ditegur dengan keras orang tuanya. Orang ketiga kemudian ditanya, kamu apa yang di sini? Kata dia, aku beribadah kepada bumi. Siapa yang menanggung hutang? Alhamdulillah, kata dia. Ada saja orang yang nasi. Mana ada yang nasi susu, ada yang nasi roti, ada yang nasi daging. Tetap aja ada yang nasi orang kaya saya ini. Nah, orang yang ketiga ini oleh Umar ditendang keluar masjid. Jadi kalau yang pertama didiamkan, yang kedua ditegur dengan keras, yang ketiga ini ditendang keluar masjid, karena jawabannya yang paling tidak bermutu. Kemudian dia disuruh oleh Umar untuk bekerja di ladangnya, di kebunnya. Yang selanjutnya, tujuan produksi di masa Umar didorong untuk melindungi harta dan mengembangkannya. Jadi jangan sampai ini zaman kita ini masih berpikir ekonomi syariah itu diantaranya kalau zakat bisa dibayar. Kalau zakat itu terkelola dengan baik, maka mengembangkan ekonomi. Itu pemikiran kita zaman sekarang. Di masa Umar tetap pemikirannya sudah sampai, jangan sampai ada harta yang diam lalu dimakan zakat, sehingga kemudian berkurang-berkurang sampai habis. Jadi jangan sampai ada harta yang habis dimakan zakat. Apa harta yang kemudian riskan habis dimakan zakat? Di antaranya adalah harta anak-anak yatim. Jadi kalau ada anak yatim, orang tuanya meninggal, kemudian dia mewarisi harta orang tuanya, maka kemudian sistem sosial pada masa itu secara kekerabatan kemudian ditentukan salah seorang dari pamannya atau salah seorang dari kerabatnya jika maupun jauh berdasarkan sholat keluarga besar ditunjuk menjadi wali. Nah kalau dia ditunjuk menjadi wali, maka ditingkatkan harta si anak yatim ini kepadanya sebatas dia kemudian mengeluarkan kebutuhan si yatim selama diperlukan dan dia boleh untuk kemudian mengambil untuk keperluan dirinya jika dia sendiri kekurangan. Tetapi kalau dia tidak kekurangan, tidaklah dia menahan diri. Ini aturan tentang perwalian anak yatim pada masa. Nah di masa Umar bin Khattab, beliau mendapat kemudian amanah harta-harta anak yatim itu dari kerabat-kerabat beliau sendiri, itu beliau kemudian mendapatkan sekitar 10.000 dinar. 10.000 dinar itu dikalikan 2,2 juta. Jadi 220 miliar. Jadi harta anak yatim yang dipegang oleh Sayyidina Umar itu sekitar 220 miliar. Nah beliau mengatakan, aku tidak ingin harta anak yatim ini setiap tahun kepotong zakat, nanti berkurang terus ketika aku berikan kepada dia ketika dewasa, itu sudah berkurang banyak. Maka kata Sayyidina Umar, beliau satu hari menghadap para sahabatnya lalu melelang, siapa yang bisa mengelola harta anak yatim ini sehingga menghasilkan keuntungan dalam jangka waktu 1 tahun, silakan lakukan. Lalu ada seorang sahabat yang kemudian menyambungi, saya wahai berhubung ini, saya akan mengelola harta anak yatim itu. Maka harta anak yatim itu diputar di dalam perdagangannya. Dalam 1 tahun, si sahabat ini menyetorkan kepada Sayyidina Umar bin Khattab 100.000 dinar, 10 kali lipat daripada modalnya. Jadi dalam 1 tahun itu kemudian luar biasa bagaimana dia menjalankan perdagangan, sehingga kemudian menjadi 10 kali lipat, 100.000 dinar. Kata Sayyidina Umar, bagaimana cara memperdagang sehingga engkau bisa menghasilkan sebanyak ini? Ah, ya biasa saja saya berdagang, saya ini memang pandai berdagang, kan? Dan nah, kata Umar, aku khawatir engkau menyebut-nyebut tentang dirimu dan anak-anak yatim dalam perdaganganmu. Jadi jangan-jangan dagangnya ini hartanya yang saya kelola ini hartanya anak yatim loh, yang kemudian dapat Sayyidina Umar kalau bisa memberi keuntungan yang baik, insya Allah pahalanya besar. Jangan-jangan kok begitu, maka Umar karena curiga demikian, Umar mengatakan, aku ambil kembali pokoknya, nikmati keuntungannya untukmu, tidak mau ikut-ikut menikmati keuntungannya. Lalu kemudian sahabat ini mensedekahkan separuhnya, karena dia takut diancam Umar begitu. Jadi disedekahkanlah separuhnya, 45 ribu dinar itu disedekahkan, sementara 40 ribu dinar, 45 ribu dinar dia pegang kembali. Dia 10 ribu dinar kembali kepada Sayyidina Umar sebagai harta anak-anak yatim yang utuh. Bayangkan sedekahnya 45 ribu dinar kalikan 2,2 juta itu sendiri. Jadi sampai kemudian jangan sampai ada harta yang berkurang karena kemudian dimakan zakat. Okay. Cara berpikirnya sudah sampai sedemikian untuk produktivitas. Maka ada tahu kita kalau kemudian kita bisa menabung dengan emas, ya di masa Umar menabung dengan emas.
emas itu satu kejahatan juga, menimbun emas ya, itu kejahatan. Karena kemudian memutarkan dalam kegiatan ekonomi itu lebih bisa memberikan kesejahteraan yang lebih baik. Kemudian di masa emas juga didorong eksplorasi sumber-sumber ekonomi dan persiapannya untuk dimanfaatkan. Jadi di masa emas, lahan-lahan yang hanya biasanya menjadi tempat pembebalaan itu kemudian disurvey, didata. Bayangkan survei untuk satu negara seperti Iran, semuanya disurvey oleh Umar. Untuk Irak, untuk kemudian bagian-bagian seperti Afghanistan, bagian-bagian yang sangat subur seperti bagian utara, ini semuanya kemudian didata dan dikapitalisasikan di masa mereka kapan, apakah ada ini lebih cocok untuk penggembalaan ternak, ataukah tanah ini lebih cocok untuk ditanami biji-bijian, ataukah tanah ini lebih cocok untuk ditanami sayur-sayuran. Semuanya kemudian diadministrasi dengan sangat baik pada masa Sayyidina Umar. Kemudian oleh Umar semuanya lagi-lagi dilelangkan dengan sistem muzara'ah tadi. Jadi negara sebagai pemilik lahan, kemudian ada para penggarap-penggarap yang sangat luas. Jadi membiarkan tanah kosong tidak berproduksi di masa Sayyidina Umar juga kriminalitas, sebuah kejahatan. Misalnya kita tahu akan ada dibuka jalan tol Solo Ngawi dulu gitu ya. Kemudian kita beli tanah di situ. Lalu kita diamkan, padahal biasanya di situ biasa ditanami jagung, biasa ditanami singkong, biasa ditanami apa gitu. Tapi kita diamkan saja itu apa? Tunggu harganya naik, nanti kita jual lagi. Daripada susah-susah. Nah di masa Umar yang begitu, kalau kemudian sampai dua musim berturut-turut, itu dia dapat peringatan keras, tiga musim dianggurkan, disita sama negara. Jadi kalau ada orang membiarkan tanahnya tiga musim tanah tidak ditanami, itu tanahnya bisa disita oleh negara. Bayangkan aja. Jadi teman kita, Pak Muhaimin Iqbal, kalau Anda di Twitter, follow-nya Gerai Dinar. Beliau pemilik Gerai Dinar, situsnya di gerai-dinar.com. Itu kemudian di Sukabumi itu kemarin ada 78 hektar perkebunan padi yang kemudian dibeli oleh beberapa korporasi Chinese. Dibeli semua dan dianggurkan. Selama ini produktif, tapi kemudian dianggurkan. Hanya karena apa? Karena mereka mendengar di jalur itu akan dibangun nanti jalan tol. Jadi didiamkan sampai harganya naik. Nah oleh Pak Iqbal kemudian dikumpulkan para konglomerasi itu untuk kemudian sama-sama ayo kita beli. Kemudian dibelilah tanah itu ditebus kembali dengan luar biasa perjuangannya. Di Jember, Jawa Timur juga beliau kemudian membeli perkebunan yang kemudian dianggurkan lalu kemudian diproduksikan lagi. Dan ini mohon doanya beliau ini sedang mendikul tanaman alfalfa. Jadi alfalfa itu yang selama ini menjadi satu sumber pangan yang luar biasa. Di Quran ada kata-kata wajannah itu alfalfa dan kemudian berlapis-lapis menghijau. Kata alfalfa itu kemudian menjadi nama juga untuk sejenis rumput yang dikenal di dunia Arab pada masa itu menjadi pakan unta yang sangat bagus dan pakan ternak lain yang sangat bagus, yang kemudian dikembangkan di Spanyol Andalusia pada masa Islam dan menjadi satu tanaman yang sangat luar biasa di dunia peternakan Islam. Sampai akhirnya kemudian tanaman alfalfa ini ketika kemudian diketahui oleh para ilmuwan barat yang kapitalistik, kemudian mereka melakukan rekayasa genetika terhadap tanaman alfalfa ini, sekarang hanya bisa tumbuh dengan baik di Spanyol dan di Amerika. Yang di Amerika itu di coding sedemikian rupa gennya itu, sehingga kemudian kalau dia bibitnya dibawa dari Amerika ditanam di Indonesia itu hanya sekali bertumbuh, habis itu mati, habis itu nggak mungkin bisa lagi di generasi berikutkan lagi. Nah beliau ini sedang ingin mendikut agar kemudian tanaman alfalfa ini bisa kemudian menjadi konsumsi ternak-ternak di Indonesia. Konsumsi daging kita per kapita itu terendah di seluruh Asia.
konsumsi daging per kapita Indonesia itu terendah, konsumsi susunya juga begitu. Di kualitas kita sebagai bangsa dalam soal gizi ini sangat ketinggalan. Maka beliau berambis kemudian dengan alfalfa ini memajukan apa namanya peternakan. Jadi beliau kan punya peternakan kambing PE, peternakan di Tawang yang diambil susunya di Jonggol, di Kabupaten Bogor. Itu sehari itu sudah juara se-Indonesia karena menghasilkan 1-1.5 liter satu ekor. Itu diketawakan sama temannya yang berternak itu di Spanyol, karena di Spanyol satu kambing perah susu itu sehari menghasilkan 5 liter. Makanannya apa? Alfalfa. Karena makanannya alfalfa bukan rumput biasa, maka ini memang luar biasa. Jadi maksimal super ekonomi dan mempersiapkannya untuk dimanfaatkan. Ini yang dilakukan Presiden Soekarno. Lalu juga di dalam produksi, saya dinampak melakukan kunjungan ke jazirah-jazirah pantai. Jadi beliau kemudian melihat di daerah pantai itu, kemudian pernah mengikuti Umar itu sidak. Di antaranya dia ikut kapal nelayan. Lalu baru melihat bagaimana cara menangkap ikan dan sebagainya. Kata Sidin Umar, belum pernah aku melihat pekerjaan yang lebih baik daripada pekerjaan kalian. Kalian mengambil langsung dari karunia Allah yang bebas di lautan. Maka hendaknya ini menjadi satu pengembangan besar. Maka di zaman Umar, orang Arab itu kemudian dibiasakan makan ikan. Jadi ikan itu dulu asing bagi orang Arab, tetapi sejak besar Umar kemudian distribusi ikan ini diperbaiki sehingga menjadi banyak orang Arab yang semakin suka gemar makan ikan. Karena Umar ingat Rasulullah pernah kemudian juga sangat bergembira ketika menerima bekal ikan yang dibawa oleh salah satu pasukannya yang menemukan ikan raksasa di tepi laut itu. Dan produksi itu juga bertujuan untuk takwaruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam masa Umar bin Khattab di tata pula prioritas-prioritas di dalam produksi. Jadi Al-Walid bin Uqbah radhiyallahu anhu itu pernah menyajikan proposal kepada Umar untuk bisa mendirikan peternakan kuda di Madinah, karena di Madinah langka kuda, sementara kebutuhan akan kuda ketika itu semakin banyak. Nah, proposal Al-Walid bin Uqbah ini oleh Umar di ACC dengan syarat, silakan mendirikan peternakan kuda di Madinah, tapi pakannya tidak boleh diambil dari terkumpulan Madinah maupun Makkah. Pusing Al-Walid bin Uqbah, kalau bikin peternakan kuda di Madinah, pakannya tidak boleh dari Madinah, terus saya ambil pakan dari mana? Maka Umar bin Khattab mengatakan, ambil pakan dari Yaman dan Syam. Kata dia, bila-bila itu ambil dari Yaman dan Syam, high cost banget. Bagaimana mungkin kuda itu harganya akan bersaing dengan kuda-kuda dari daerah lain? Maka Umar mengatakan, ambil kuda-kuda yang terbaik dari negeri-negeri yang sudah pernah ditaklukkan dari Persia maupun Syam, juga dari Afrika sebagiannya, bawa kemari, silakan cari yang terbaik, kemudian hasil persilangan itu datangkan pakannya untuk menggerakkan ekonomi dari Syam dan Yaman. Datangkan pakannya ketika itu terutama dari Yaman, berbagai macam pakan dari tangan ke Madinah untuk peternakannya Al-Walid bin Uqbah ini. Lalu nanti dari peternakannya Al-Walid bin Uqbah ini kudanya dijual dengan sertifikasi, yaitu kuda Madinah. Kuda Madinah, kuda yang tentu saja pernah menghirup udara yang pernah dihirup oleh Rasulullah SAW. Jadi harganya beda dengan kuda dari daerah lain, karena memang dibesarkan dengan kertas dan memang kualitasnya dijaga dengan menyilangkan kuda-kuda terbaik untuk mendapatkan kualitas terbaik. Dan kemudian jalur yang dibangun oleh Umar untuk mengangkut pakan dari Madinah ke Yaman dan sebagainya ini menjadi satu jalur yang diperbaiki terus-menerus dan menjadikan perjalanan semakin singkat.
Kenapa Umar kemudian memprioritaskan ketemu Madinah dibandingkan dengan kuda-kudanya? Karena bagi Sayyidina Umar, pertumbuhan di tanah haram itu lebih berharga, di Madinah untuk dimakan lebih berharga daripada ternak kuda. Dan ini soal kelestarian alam. Di masa Umar sudah ada konservasi ketumbuhan di Madinah yang kemudian membuat orang pikir peternakan kuda harus datangkan makanya dari jauh dan sebagainya. Kemudian berbagai macam prinsip-prinsip dan penegakan hisbah di masa Sayyidina Umar, terkadang produksi ini diatur dan diawasi dengan ketat. Kita bisa melihat dalam pengawasan yang paling sederhana pun Sayyidina Umar kemudian mengetahui ketika suatu malam gitu ya, ada seorang gadis yang gadis itu disuruh ibunya untuk mencampur susunya akan dijual dengan air. Kata si ibu, campurlah nak agar keuntungan kita lebih besar. Kata si gadis, tapi ambil minit pelarang kita bu mencampur susu dengan air. Kata ibunya, ambil minit tidak akan tahu kalau kita mencampurnya dengan air. Kata si gadis, meskipun Abu Mukminin tidak tahu bu, tetapi Tuhan yang Abu Mukminin pasti tahu. Nah, Umarnya dan patron, jadi Umarnya tahu sebenarnya gitu ya. Dan Umarnya tahu, mendengar kalimat si gadis itu dia langsung nantar, dia panggil Asim bin Umar, Asim besok pagi kamu lamar gadis itu. Jadi ronda malam adalah salah satu cara untuk mencari menantu. Itu dilakukan oleh Sayyidina Umar. Ini dikasih tentang kebaikan dan kesalehan dan ketakwaan kepada Allah itu segera menjadi sebuah hal yang diburu. Jadi kalau mendengar kalimat-kalimat semacam itu jangan berlama-lama. Itu adalah satu hal yang tidak boleh disia-siakan. Ini ada kaidah-kaidah besar. Dan Umar itu dalam soal bagaimana kemudian beliau menegakkan kaidah-kaidah di dalam proses produksi ini amat sangat ketat, sehingga pekerjaan itu oleh Umar dihormati sebagai bagian dari perjuangan untuk menegakkan agama Allah SWT. Standar bagi masing-masing pekerjaan dan barang dagangan, juga barang-barang produksi itu diatur sedemikian rupa. Di Umar itu menyegel atau menutup misalnya tempat-tempat pembuatan senjata dan alat-alat pertanian yang tidak memenuhi standar itu akan ditutup oleh Umar. Jadi memang benar-benar semuanya harus skillnya terlatih betul. Ada seorang sekretarisnya Abu Musa Al-Asy'ari, Gubernur Basra. Di sekretaris gubernur nulis surat salah satu huruf. Kata Umar bin Khattab, pecat dia dari pesangon suruh menggembala kambing. Jadi sekretaris gubernur salah satu huruf di dalam menulis surat resmi provinsi itu oleh Umar diperintahkan untuk dipecat dan kemudian diperintahkan untuk kemudian dijadikan penggembala kambing. Dan ternyata dia pun lebih sukses daripada menjadi penggembala kambing daripada menjadi seorang sekretaris. Satu hari datang juga sekretaris Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, gubernur Sam'an Yaman, datang kepada Umar menyatakan diri, saya ingin berjihad, berperang di jalan Allah. Kata Umar, tetap apa pekerjaan saya sekretaris Mu'ad bin Jabal, gubernur Yaman. Kata Umar, kembali kepada Mu'ad dan datanglah dia. Karena itu adalah jihad di jalan Allah yang tidak kalah dengan jihad berperang di medan perang di sana. Engkau berjihad dengan membantu Mu'ad bin Jabal melayan kaum muslimin sehingga membuat kaum muslimin semakin merasakan keadilan, ketenteraman, kebaikan di bawah pemerintahan Islam, itu adalah sama nilainya dengan berjihad melawan orang-orang kafir yang mengancam keselamatan dan keutuhan negara-negara muslimin. Ini yang dikatakan oleh Mu'ad bin Jabal. Jadi bagaimana kemudian standar profesionalisme itu sangat ditegakkan. Bagaimana daripada sekretaris gubernur ini meninggalkan posnya, tapi kemudian tidak ada yang setara dengan dia dalam soal mengelola administrasi pemerintahan Yaman, maka itu akan menjadi satu masalah besar bagi Mu'ad bin Jabal sebagai gubernur Yaman. Ini soal kemudian standar kerja. Bahkan standar mengiklankan barang dagangan itu juga dibuat oleh tertentu. Jadi masih dalam batas dibolehkan menurut peraturan Amirul Mukminin ketika itu, kalau Anda menawarkan baju itu ada aturannya, misalnya diterbitkan aturannya, ya.
menawarkan baju di pasar gitu ya, sampai seperti itu. Kalau Anda menawarkan baju yang besar, tawarkan sambil berdiri. Kalau menawarkan baju yang kecil, tawarkan sambil duduk, misalnya gitu. Jadi ada prinsip-prinsip kaidah yang kemudian ditegakkan oleh pemerintah di dalam menegakkan iklan. Ya. Karena kalau pakaian besar ditawarkan dengan duduk, dikhawatirkan ada air yang tertutupi. Kalau kemudian sudah mengandung unsur moral, ketidakjelasan dan apalagi penipuan di dalam perdagangan, di dalam akad, itu tidak berkahnya bukan cuma untuk yang menipu, tapi juga untuk yang tertipu. Jadi hati-hati di dalam akad apapun, akad nikah, akad apalagi akad-akad yang lain, itu kalau ada salah satu pihak menipu, itu yang tercabut berkahnya bukan cuma yang menipu, yang tertipu juga. Itu sudah kasihan banget ya, sudah tertipu gak punya berkah. Makanya Rasulullah ada kisah atau semua kita begitu berjumpa dengan istri yang sudah beliau nikahi, kemudian berceraikan karena ada penipuan di sini, yaitu bahwa kemudian wanita ini memiliki cacat yang ketika dulu ditanyakan apakah dia memiliki cacat fisik, itu dijawab tidak memiliki cacat fisik apapun. Ternyata wanita ini memiliki cacat fisik. Jadi kalau orang salah paham, Rasulullah masa cuma gara-gara cacat fisiknya apa? Gurikan, tetap apa gurikan. Sakit kulit yang kemudian merusak kulit apa gurita? Susah ya? Bahasa Indonesia apa gurita? Bukan kusta, tidak separah kusta. Korek yang kemudian menahun dan kemudian membekas dan tidak mungkin bisa dilangkah. Jadi kalau orang yang kemudian menuduh Rasulullah, Rasulullah masa cuma gara-gara kayak begitu terus istrinya diceraikan. Ini bukan soal Rasulullah kecewa dengan murid, bukan. Tetapi Rasulullah tidak menegakkan contoh dalam sebuah akad yang ada penipuan di dalamnya, keberkahan itu tercerabut. Ini kaidah yang tidak ditegakkan Rasulullah, sehingga akad yang tentunya hendaknya dibatalkan. Anda tertipu pun itu adalah bagian dari sebuah tercerabutnya berkah. Gitu ya. Jadi ini soal tadi. Kenapa Umar contohkan yang begitu? Ini contoh di dalam bidang-bidang produksi yang kemudian digalakkan di masa Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Nah yang kedua, masa kedua kegiatannya adalah kegiatan konsumsi. Kaidah-kaidah syariat di dalam konsumsi itu ditegakkan pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwa ada konsumsi yang tidak boleh berlebihan, bahwa ada standar konsumsi yang hendaknya dimiliki oleh kaum muslim. Bagaimana Umar menegakkan ketetapan di dalam konsumsi? Yang pertama adalah dengan pengawasan internal, terutama terhadap para pejabat. Jadi para pejabat itu satu contoh teladan di masyarakat yang apa yang mereka lakukan akan menjadi standar, dan apa yang mereka lakukan itu menentukan tentram atau tidaknya masyarakat. Maka pengawasan terhadap konsumsi para pejabat di masa Sayyidina Umar tetap itu amat sangat ketat. Kendaraannya tidak boleh berlebihan, rumahnya tidak boleh berlebihan, makanannya tidak boleh berlebihan. Yang kedua, dengan teladan yang sangat bagus di Sayyidina Umar tetap. Tak kurang sampai orang seperti Abdurrahman bin Auf itu pernah kecewa ketika diundang makan oleh Umar. Jadi satu hari Abdurrahman bin Auf datang ke tempat Umar bin Khattab karena diundang jam makan. Di situ ada berbagai macam makanan hidangan yang sangat lengkap, tapi oleh Umar itu disediakan untuk para musafir. Ketika Abdurrahman bin Auf tidak mengambil hidangan dari situ, kata Umar, bukan ya Abdurrahman, bukan yang di situ yang dilihat kamu. Kamu saya undang ke sini, bukan ke situ.
itu hanya barang sapi. Kalau saya undang ke jaman makan pribadi saya, mari kesini. Pak Jidat tetap kamu bilang, oh kenapa? Makanannya Umar, roti kasar, garam, minyak. Sudah, cuma begitu. Celaka aku memang minyak telur ikan bersama engkau. Jadi makanannya Umar baca. Kemudian, luar biasa usahanya. Ini kemudian menjadi teladan yang diberikan oleh Umar tetap kepada seluruh pejabat, pembesar para sahabat, teladan-teladan yang kemudian ada di dalam mereka. Ketika menjamu Abu Sufyan bin Harb untuk makan, sama, stres juga ya dengan makan. Ya. Tapi kemudian Umar menyebutkan, memangnya kamu tidak tahu bukan bahwa aku tidak tahu makanan yang besar untuk Umar sebutkan begitu. Dan itu tahu, makanan yang begitu cocok. Gitu. Kata Umar, kami banyak untuk akhirat, bukan menjadi menjadi dunia. Pembinaan gitu ya, terhadap konsumsi yang benar. Teguran dan kecaman kepada pihak-pihak yang melampaui batas dalam soal konsumsi. Jabir radhiyallahu anhu itu beli daging. Salam Namar. Jadi kalau pembesar-pembesar sahabat yang jadi model dan teladan di tengah masyarakat, tokoh-tokoh begitu, itu bisa dicegah kalau Umar di tengah jalan. Jabir, kau beli daging lagi? Iya. Kemarin beli? Iya. Kemarin itu beli lagi? Iya. Sebelum itu beli juga? Iya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh demi Allah, mengkonsumsi daging setiap hari itu bukan kebaikan. Jadi aku minta kau hari ini dan sampai 3 hari ke depan tidak makan daging. Kembalikan saja. Dicegahkan daging. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu itu juga berbisnis. Satu hari dia mendapatkan pengaruh yang besar. Lalu dipanggil ke rumah. Wahai Abdullah, ya, dari mana itu? Ini keuntungan dari perdagangan halal yang aku lakukan. Halal? Ya, halal. Halal? Iya, halal. Halal? Kita belum begitu, yang ketiga sudah diam, tak berani jawab. Kau pikir kau mendapatkan keuntungan itu? Kau usaha, tetapi bukan. Ini karena kemudian orang-orang menyebut berdaganglah dengan putra Amirul Mukminin, orang yang disayangi oleh Rasulullah, sehingga mereka itu membayar lebih kepada mu 100 dirham, lebih mereka sukai daripada mengurangi kepadamu 1 dirham. Maka demi Allah dibagikan semua keuntungan. Susah dari keluarganya Umar sampai seperti itu. Bahkan susah juga dari pejabatnya. Kalau pejabat itu punya bisnis. Di Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Abu Musa al-Asy'ari pernah merasakan itu. Juga Abu Hurairah. Ini mereka jadi pejabat. Ketika Umar sidang, Umar mendatang kekayaan. Lalu kemudian Umar begitu, kamu gajinya sebulan begini. Kira-kira dihitung gitu ya. Ini gaji segini. Wah, kata saya dengan Umar, ini tidak mungkin kamu dapat gaji segini. Tapi saya berdagang, itu saya itu hemat orangnya. Baik, hematku aku hargai. Kalau begitu kamu tidak memerlukan harta banyak-banyak kalau kamu hebat. Maka pernah kekayaannya Abu Musa al-Asy'ari, Abu Hurairah, dan Mu'adz bin Jabal itu dipotong separuhnya oleh Umar bin Khattab untuk masuk kas negara. Alangkah susahnya jadi pejabat besar Umar bin Khattab gitu. Jadi hampir tidak mungkin ada jalan untuk kaya dia. Di pola-pola konsumsi ini terus kemudian ditata oleh Umar, dan kemudian kita bicara langsung pada proses bagian ketiga yaitu distribusi. Di masa Khattab, distribusi ini menyangkut satu bagian penting dari sistem takaful ijtimai. Jadi masa Umar ada sistem jaminan sosial. Ini yang pertama di seluruh dunia. Belum ada sistem jaminan sosial sebelum Sayyidina Umar memakaikan itu bagi kaum muslimin. Di negara-negara lain itu belum ada sistem jaminan sosial. Di masa Umar itu ada sistem jaminan sosial tunjangan negara untuk penduduk dalam kapasitas konsumsi minimal. Di Umar kalau datang satu wilayah itu menjamu 60 orang. Dia masakkan sendiri oleh Umar berapa karung habisnya.
mereka berapa kalori daging habisnya untuk masak mereka. Lalu kemudian 60 orang ini dijamu, ditanya, kenyang? Kenyang. Nah, 60 orang ini kenyang semua, maka kata Tuhan, inilah jaminan untuk satu orang setiap bulannya, yaitu 2 karung tepung dan sekian potong daging. Kenapa? Karena 60 orang ini dianggap adalah orang makan, satu orang makan selama 1 bulan, 60 kali, yaitu makan 2 kali sehari. Jadi itu sistem jaminan minimal yang diberikan oleh Tuhan kepada masing-masing individu. Ini sudah ada di masa utama. Jadi konsumsi minimal itu tanggungan negara. Jadi orang bekerja itu untuk kemudian lebih dari itu. Pada kondisi-kondisi khusus, jaminan untuk orang-orang khusus itu dilebihkan ke setiap rumah. Contoh, jaminan untuk Ummahatul Mukminin. Di tunjangan mereka itu, Aisyah misalnya itu mendapatkan setiap tahunnya 10.000 dinar. 10.000 dinar setahun itu jaminannya Aisyah itu dari negara. Mantap dari 10.000. 220 miliar. 220 miliar setahun itu jaminannya seorang mukmin. Tetapi dia namanya Ummul Mukminin, saking baiknya, dan empat tahun kepada siapa harus beri tunjangannya banyak, yaitu kepada orang yang sodakohnya yang luar biasa gitu ya. Jadi sudah tahu ini kalau diberikan kepada orang ini pasti jadi sodakoh. Jadi memang orang-orang yang sodakohnya terkenal ini kemudian diberikan tunjangan yang besar. Nah, gaji pun di masa Sayyidina Umar itu tetap ada yang masih sobat ya. Gaji guru paling rendah derajatnya dengan jam mengajar paling sedikit di masa Sayyidina Umar adalah 15 dinar per bulan. 15 dinar kali 2,2 juta. 33 juta. Jadi gaji guru terendah di masa Umar tetap adalah 15 dinar per bulan. Nah, distribusi inilah yang kemudian diatur dengan sangat luar biasa oleh Sayyidina Umar. Kemudian ada sistem tunjangan untuk pengembangan sumber daya manusia. Anak lahir itu dapat tunjangan negara. Semakin banyak anak, semakin banyak tunjangan. Ini di masa Umar. Ya, anak lahir tunjangan ini gara-garanya satu saat dulu Umar menetapkan tunjangan itu untuk anak yang sudah disakit, tapi pada satu malam Umar remis kebijakannya gara-gara dia kemudian ketemu seorang ibu yang kemudian anaknya nangis terus, ditanya, bu kok nangis terus? Iya, saya sakit. Kenapa disakit? Berapa usianya? Baru 1 tahun. 1 tahun kenapa disakit? Karena Umar hanya menetapkan tunjangan untuk anak yang sudah disakit. Kata Umar, Innalillah menunjukkan berapa banyak bayi kaum muslimin sengsara dan mati gara-gara kau, ya Umar. Mumpul-mumpul kepala keluarga. Baik itu Umar, kemudian hari itu dia mengumumkan penetapan kebijakan baru, bayi lahir ceprot dan tunjangan. Nanti kalau kemudian disamping, tambah tunjangan. Kalau kemudian balik, tambah tunjangan. Terutama tunjangan untuk perempuan lebih besar daripada tunjangan untuk laki-laki. Ini dipesan, hasilnya berpengaruh tahun. Jadi, politik kependudukan Umar adalah mempertahankan dan memperluas jaringan bangsa Arab agar kemudian mereka eksis. Jadi semakin banyaknya orang ajar, Umar semakin khawatir, semakin sedikit orang yang bisa mengajar bahasa Arab. Maka ini soal pendidikan juga, soal SDM juga. Kalau Umar mengatakan pelajari bahasa Arab bagian dari agama kalian, ini Umar memperbanyak orang Arab untuk disebarkan ke berbagai macam wilayah agar kemudian mereka semua penduduk negerinya Umar itu satu bahasa, bahasa Arab, sekaligus mereka memahami Al-Quran juga. Ini politik kependudukan di masa Umar. Jadi orang Arab didorong untuk beranak banyak-banyak lalu disebarkan ke berbagai macam wilayah. Ini menjadi politik kependudukan juga di masa Umar. Inilah tentang takaful ijtimai atau jaminan sosial. Bidang-bidangnya, satu fakir dan miskin, kedua janda dan anak yatim, ketiga orang sakit dan lumpuh, yang keempat keturunan mujahid, yang kelima tawanan perang, yang keenam hamba sahaya, yang ketujuh tetangga. Lucu juga ini. Jadi tetangga itu berhak untuk kemudian mendapatkan jaminan sosial yang juga diambilkan dari zakat dan pajak yang dikenakan pada tetangga terkaya. Jadi ada sistem satuan-satuan jaminan sosial. Kalau satu kampung siapa yang paling kaya, sebenarnya dia juga berkewajiban untuk menanggung jaminan sosial bagi penduduk kampungnya yang lebih miskin.
karena mendapatkan kedalaman 9 kore orang-orang yang banyak takut sultan dibayar, 10 musabil, 11 anak temuan yang kemudian dipelihara oleh satu lembaga khusus yang ditunjuk oleh negara. Jadi anak temuan ini sudah ada pada masa cenderungan. Yang ke-12 ahli dimah, orang-orang Nasrani dan Yahudi, ahli kitab yang kemudian rela dibawa ke pemerintahan Islam. Sumber-sumbernya diambilkan dari sistem nafkah wajib yang kemudian dikenakan kepada para pelaku keluarga, yang kedua nafkah sunnah yang kemudian didistribusikan menurut kerelaan, yang ketiga sumber-sumber umum dari keuangan negara. Ini tentang tahapan kejadian ini atau sistem yang sosial. Pasal keempat, uang moneter. Di masa saya dengan Khotab, uang distandardisasi dengan dinar dan dirham, meskipun masih banyak menggunakan dinar dan dirham dari Romawi dan Persia. Dinar itu mata uang Romawi, dirham itu mata uang Persia. Agak bermasalah juga kalau anaknya berbunyi kembali ke syariat Islam, kembali ke dinar dan dirham, karena itu artinya kembali ke Romawi dan kembali ke Persia. Apa yang diberikan Islam bukan dinar dan dirhamnya, yang diberikan oleh Islam adalah keadilan transaksi, teradministrasi dengan baik, tidak ada riba, hapusan dorong, tidak bolehnya saling memberikan dorong satu sama lain, dan seterusnya. Ini yang kemudian lebih ditekankan, jadi bukan soal bentuknya. Maka kalau kita baca pasal-pasal fikih dalam Islam, sampai Imam Ahmad itu juga Imam Malik dalam salah satu pendapat beliau, kalau penduduk sebuah negeri menyepakati peran sebagai mata uang, satu, kalau itu adalah sebagai konsensus. Jadi mata uang itu tidak ada menjadi persoalan di masa itu. Nah, sekarang akan kemudian dikenalkan dengan memang kebaliman yang dimungkinkan dengan penggunaan fiat money, dengan uang kertas itu, maka kemudian kita punya kesadaran untuk kembali ke dirham. Tetapi bukan itu esensi utamanya. Esensi utamanya adalah soal syariah ini, bukan soal bentuk, tetapi pada bagaimana kemudian terjaminnya keadilan transaksi bagi semua pihak. Jadi saya membayangkan bank syariah itu tidak seperti sekarang. Bank syariah itu minimal kalau kita pinjam bentuknya sama dengan kita mengembalikan, jumlahnya juga sama, itu baru bebas-bebas, sebebas-bebasnya. Sekarang kan tidak logis biaya administrasi kok 5 juta, emang ngeprint kertas sudah habis 5 juta? Dan biaya administrasi kan dari keuntungan. Di bank syariah kita bisa kemudian kredit, biasanya mengajukan pinjaman, itu ada biaya administrasi bisa 5 juta, bisa sekian. Dan itu kan masih kemudian mengakali sebenarnya. Saya bayangkan begini simpel saja, kita pinjam ke bank misalnya 500 gram emas. Tentunya emas. Lalu di depan kios, di depan gedung banknya itu ada kios untuk menukarkan emas dengan rupiah. Nah, cicilannya 50 bulan, setiap bulan 10 gram. Jadi kita membalikkan ke bank sama dengan kita pinjam ke bank 500. Kita pinjam 500, kembalikannya 500 juga dicicil 50 kali, 10 gram. Sekarang bagaimana menangkap cicil-cicilnya? Boleh pakai uang berangkat bawa uang, tapi sebelum masuk ke bank menyicil, tukarkan dulu di depan, Pak, beli emas 10 gram buat apa? Banknya loh, banknya untung gak? Untung. Gak untung secara emas, tetapi karena naikkan nilai emas terhadap mata uang, maka dia untungnya jauh lebih besar daripada menerapkan bunga setinggi apapun, pasti. Tapi keadilan transaksinya terjamin, terpenuhi bahwa kemudian ada kembalikannya 500, pinjamnya 500, kembalikan juga 500 dengan 10 gram per bulan selama 50 bulan. Sama. Karena apa? Menurut sebagian ulama masih termasuk riba kalau misalnya kita pinjam uang sekarang dinilai dengan harga emas, lalu kemudian kembalikan uang 10 tahun ke depan dengan nilai harga emas pada saat itu. Misalnya saya pinjam 10 juta kan? Oh iya, sekarang emas 500 ribu segram, berarti 10 juta itu 20 gram, gitu ya. Berarti 10 tahun lagi kalau harga emasnya misalnya 1,5 juta per gram, saya harus kembalikan 30 juta rupiah. Nah kalau kembalikannya masih bentuknya uang rupiah, ini
menurut sebagian ulama masih akan jatuh pada pengertian riba karena transaksinya dua nilai. Nah kalau seperti tadi kan aman, utang emas kembalikan ke sini. Nah kalau sekarang tidak mau riba bagaimana? Yang punya kembalikan punya. Tapi coba bayangkan utang 100 ribu tahun 70 dikembalikan 100 ribu juga tahun 2005. Siapa yang tertolong? Pemilik uang kan? 100 ribu tahun 70 dapat sepeda motor 2. Tahun 2005 masa kembalikannya juga 100 ribu? Kasihan banget begitu ya. Itu dilemanya memakai uang kertas. Bagi kita yang kemudian mematuhi aturan bahwa tidak boleh adanya riba. Nah, kan ini gampang sebenarnya, 500 ya, sewakan apa, pinjamkan 500, kembalikan juga 500, izinnya 10 gram per bulan. Contoh dengan pornografi besar. Hampir maghrib, kita masih nanti bisa membahas krisis tahun Ramadan. Krisis tahun Ramadan ini menjadi isyarat bagi kita tentang sebuah penting bahwa dipimpin oleh orang yang paling bertakwa, rakyatnya juga rakyat yang paling bertakwa, tidak berarti bebas krisis. Diberkah kebaikan dari langit dan bumi itu tidak dalam bentuk bebas krisis. Tapi jangan-jangan ada orang merasa kalau pilih presiden yang paling soleh, paling beriman dan paling bertakwa, pasti bebas krisis, belum tentu juga. Pasti bebas musibah, belum tentu juga. Yang ada adalah adanya nikmat maupun musibah pada masa itu menjadi berkah bagi semua. Kita akan melihat bahwa krisis tahun Ramadan itu melanda pemerintah Umar bin Khattab, salah satu pemerintah yang paling diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu krisisnya parah, hampir 2,5 tahun paceklik berat yang kemudian melanda sepertiga dari wilayah kekuasaan ini. Kemarin bin Khattab ketika itu kemudian ini dalam 2,5 tahun kita sudah ceritakan pada pertemuan pertama membahas Umar, kulit Umar itu berubah menjadi kuning hitam. Karena apa? Karena selama 2,5 tahun itu Umar hanya makan roti dan garam dengan minyak itu tadi, tidak pernah makan sayur, buah, susu, apalagi yogurt, proses dan tidak. Itu zaman yang Sayyidina Umar itu tetap menunjukkan satu keteladanan kepemimpinan yang luar biasa. Beliau memakan standar makanan yang dimakan oleh rakyat selama 2,5 tahun. Dan kemudian Umar mendirikan lembaga-lembaga sosial yang bekerja untuk membantu pemerintahnya. Dan ini adalah inisiatif-inisiatif mula-mula kita akan kenal nanti dengan Qais al-Qarni. Qais al-Qarni itu kemudian setiap hari dari pagi sampai sore kerjaannya keliling. Dia ini dulu anak pemimpin suku. Nah, selama krisis tanpa madan, harta warisannya sebagai anak pemimpin suku yang sekolah berjumlah uang habis total. Untuk apa? Setiap hari dia bekerja bersama kemudian pegawai-pegawainya untuk memberi makan orang-orang yang kelaparan. Keliling-keliling terus. Kalau capek malam hari, ya Allah, hambamu malu ya Allah, masih ada sisa tenaga tapi sudah tidak kuat melangkahkan kaki, ampuni atas ketidakmampuan ini. Sampai sedemikian, jadi berkahnya itu adalah bentuk bahwa kena musibah pun mereka jadi tambah beriman, tambah bertakwa, tambah kuat kepedulian, tambah semakin luar biasa ukhuwah dan persaudaraan di antara mereka. Kalau kemudian yang mimpin bukan Umar bin Khattab dan negara itu tidak dimuni oleh rakyat-rakyat yang baik seperti itu, yang soleh seperti itu negara pasti sudah chaos luar biasa. Bayangkan sepertiga penduduk dalam masa 2,5 tahun kelaparan terus. Itu kawan Indonesia. Itu sudah kemudian pasti pemerintahnya jalan untuk terbunuh. Itu sudah luar biasa. Tetapi di masa Umar tidak. Justru kemudian semakin bahu-membahu, semakin saling menguatkan, menyadari betul-betul insyaallah ini musibah dari Allah. Mereka semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kemudian tertembus itu dalam masa kemakmuran yang luar biasa di 3,5 tahun berikutnya di masa pemerintahan Sayyidina Umar bin Khattab. Ini untuk kemudian memberikan kita pemahaman. Nah, kita ini jangan-jangan tidak siap.
kalau nanti yang pimpin paling soleh, paling bertakwa, paling beriman, gitu ya. Tetap ada masalah, tetap ada krisis, jangan-jangan kita tidak siap. Meskipun akan banyak keberkahan terasa. Mbak Santi Sukanta dan Mas Dikrullah dengan Mas Amirul Iman kemarin masuk Gaza selama 21 hari. Dan beliau sudah merasakan betapa buah tarbiyah itu meskipun dalam kondisi kesempitan akan menghasilkan sesuatu yang sangat berbeda. Kantor imigrasi perbatasan di Rafah, Rafah Gaza dan Rafah Mesir, gitu ya. Itu kalau masuk ke kantor Mesir itu mesinnya di mana-mana sampah berserakan segala yang menjijikkan. Pokoknya ya Allah ini kandang apa? Kantor gitu. Semuanya ditulis manual gitu ya. Ada komputer nggak bisa pakai tugasnya. Pokoknya acuh. Begitu masuk ke Rafahnya Gaza. Pakaiannya ada tambalannya, tapi rapi kantornya, bersih, wangi, disambut dengan begitu luar biasa setiap tamu itu dengan senyum yang ramah, dengan kebaikan-kebaikan yang luar biasa. Kalau di kantor yang besar dengan mereka, kita dicuekin, ngomong juga seenaknya, mereka punya di Busanti itu masuk Gaza. Karena nama undangan dari Hamas itu Khadijah, padahal namanya Santi Sukanto ya. Di paspor Santi Sukanto sama imigrasi saya dicoret, nggak boleh masuk. Akhirnya beliau masuk ke laporan lagi. Ya aja. Jadi orang Mesir itu banyak yang kerjaannya adalah amir terowongan. Pertumbuhan trauma itu sangat besar. Kalau orang tidak bisa masuk dalam jalur resminya, maksudnya adalah trauma. Dan trauma itu ukurannya bervariasi. Ada yang bisa dilewati orang saja sambil merangkak, ada yang bisa dilewati sepeda motor, ada yang bisa dilewati mobil, ada yang bisa dilewati motor. Itu trauma-trauma untuk menyedutkan. Jadi kayak apa bentuknya? Kalau yang dilewati motor itu ya, kemudian dia bangun kayak gudang kamuflase segitu ya. Terus ada kerannya agak masuk dan ternyata menusuk ke bawah gitu. Nanti muncul sudah di Gaza gitu. Sama sendiri ya. Nah ini tapi kemarin jadi berkah itu bukan dalam bentuk kalau kita dipimpin oleh orang yang saleh dan juga saleh kita berarti bebas musibah. Tetap saja mungkin ada masalah-masalah, tetapi masalah ini semakin menguatkan keimanan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu baru namanya barakah. Laukah ahlul Quran nama bertakau lapatah hari ini barakah kami bersama yang kota. Kalau penduduk negeri-negeri itu beriman bertakwa, maka kami akan bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Bukan hujan, emas dan perak, bukan tumbuhan permata-permata, tidak. Kalau yang sedang begitu mainin boom itu West Australia. Australia Barat itu tahun 2007 ada anak kecil kesandung emas. Pulang sekolah lari-lari kesandung, diangkat emas yang bentuknya tangan begini gede banget gitu ya. Dijual tahunnya 700 miliar dolar. Jadi kalau di Australia Barat itu masih mungkin jalan-jalan kesandung emas. Kalau di Indonesia nambang emas itu kan kayak di Cikotok ya, penambang-penambang tradisional itu yang mencari buku kecil gitu ya. Bertahun-tahun cuma keluar sedikit itu, di sana masih memungkinkan kesandung emas. Tapi berkah itu bukan yang begitu. Berkah itu adalah soal bagaimana kemudian kita semakin baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan adanya nikmat kubur kita. Nah ini krisis tanpa Ramadan juga nanti kita insya Allah akan melanjutkan pembahasan berikutnya tentang berbagai macam kebijakan ekonomi yang diinisiasi oleh Umar bin Khattab insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Ya, kami kembalikan kepada Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.